teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini Rompes mau mengajak kalian untuk snorkeling di kawasan Pantai Nipah, Lombok Utara. Kita akan melihat seperti apa ya bawah laut Pantai Nipah. Tapi sebelumnya, aku dengerin dulu ya arahan dari para ahli, yaitu kakak-kakak kita yang udah terbiasa snorkeling. Aku sih jarang banget teman-teman, terakhir kali udah 3 tahun yang lalu. Untuk informasi, Pantai Nipah berlokasi di Kabupaten Lombok Utara, di mana kalian bisa menuju tempat ini dengan menggunakan sepeda motor atau kendaraan lainnya dengan mudah karena jalannya bagus. Dan kalian bisa mengakses tempat ini menggunakan Google Map juga ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk nyasar. Teman-teman, untuk menuju Pantai Nipah hanya membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit sampai 1 jam dari pusat kota Mataram. Teman-teman, Pantai Nipah ini sendiri sebenarnya lebih terkenal dengan wisata kuliner seafoodnya ya. Namun, karena di Pantai Nipah ini ada sebuah penangkaran penyu, maka sejak saat itu Pantai Nipah terkenal juga dengan spot penyunya ya. Dan mulai dibuka untuk spot snorkeling, di mana terumbu karang di Pantai Nipah ini juga tergolong lumayan bagus ya. Meskipun tidak seterkenal Gili Meno, Gili Air, Gili Terawangan, dan gili-gili sekitar sekotong lainnya, namun arus di Pantai Nipah ini tersendiri termasuk aman ya untuk snorkeling. Kalian juga bisa menyewa perlengkapan snorkeling langsung di Pantai Nipah ya. Harganya juga terjangkau kalau kalian mau dikawal menggunakan boot kayak yang aku lakukan ini. Kalian bisa membayar minimal Rp150.000 ya. Dan kalian akan dipandu oleh guide-nya langsung. Jadi aman banget deh. Teman-teman, untuk kalian yang tidak bisa renang, kalian juga bisa snorkeling di kawasan yang dangkal ya, tidak perlu di tengah. Spotnya juga masih bagus loh. Dan kalian hanya membutuhkan untuk menyewa fin, pelampung, dan alat snorkeling. Tentunya dengan sewa yang lebih terjangkau ya, kurang lebih sekitar Rp50.000. Kalian bisa menggunakannya dengan durasi waktu berjam-jam sampai puas.